The Director of Nursing and Support Medical Services of Cipto Mangunkusumo Hospital, Sumaryono and team, stated about the current situation of unknown acute hepatitis. He mentioned that this disease is not caused by hepatitis A, B, and C virus that we used to know. That is why the cause of this disease is still unknown to today. But following the occurrence of the first case, the Health Ministry coordinated with hospitals in Indonesia in order to stop the spread of this disease. Sumaryono remind people, especially parents, to tighten health protocols for their children, especially when they are not at home, because the virus can spread through gastrointestinal and respiratory tracts. Oleh karena itu, maka upaya untuk melakukan pengendalian infeksi ini adalah dengan pengendalian untuk penularan melalui saluran cerna dan juga dari saluran napas. Nah, untuk saluran cerna itu nomor satu ya kebersihan tangan, kemudian makanan selalu diupayakan makanan yang higienis, yang masak ya, mesti dimasak, minum juga begitu. Dan mungkin kalau untuk anak-anak, ini mungkin ada Dr. Safira yang paling banyak tahu bagaimana perilaku anak-anak, apalagi di sekolah ya. Di sekolah itu nanti ada hal-hal khusus, jangan sampai berganti-ganti alat makan dari anak satu ke anak yang lain, ataupun makanan berbagi makanan ya, berbagi makan itu mungkin sangat penting. Dan yang lain, kebersihan tangan, higienis, terus kemudian satu lagi tetap melaksanakan protokol kesehatan. The symptoms of the unknown acute hepatitis itself are fatigue, loss of appetite, nausea, and diarrhea. Cipto Mangunkusumo Hospital President Director Lis Dinal Diastuti reminds parents to directly bring their children to hospitals when they show these symptoms. Dari data, kesannya adalah karena pasien datang terlambat. Mungkin orang tuanya tidak mencurigai karena gejala awalnya itu berupa diare atau sakit perut. Tidak diduga bahwa ini adalah hepatitis yang akan secara cepat sekali. Sebagai salah satu contoh, kasus yang masuk ke RSCM itu adalah hari ke-10 ya. Ada yang hari ke-12. Jadi sudah 12 hari di rumah, kemudian dia dibawa ke rumah sakit yang lain, baru ke RSCM setelah dia butuh ICU. Jadi setelah berat sekali, jadi masuk ke kita sudah terlambat. Jadi dia meskipun gejalanya diare, sakit perut, muntah, tapi kalau ada kerusakan hati, kelihatan di laboratoriumnya, kita bisa lebih cepat. Three patients of unknown acute hepatitis handled by the Cipto Mangunkusumo Hospital have passed away. After that moment, there has not been a new case yet in that hospital. In Indonesia, there are 18 suspected patients that are still under further investigation. 12 of them are from DKI Jakarta, and the rest are from West Java, East Java, Bangka Belitung Islands, East Kalimantan, North Sumatra, and West Sumatra.